Lepas kembali belakang sejak Henry umpan mantap dari Reno. Satu setiap dari seorang Reno sehingga membuka angka pertama untuk Gegasu 1-0. Adina kembali konsentrasi. Adina kali ini lepas kembali. Adina ke belakang. Sayang kali ini, seribu kali sayang gagal dari seorang Dina menjadikan angka pertama untuk PT 1 sama. Kembali konsentrasi sedang lain dan sudah panjang belakang selat Hendrik umpan besar. Satu Peter cukup cantik dari seorang Jokos sehingga terbuka angka untuk Bukase 2-1. Ambil angka kembali dari si Jokos, lepaskan kembali dalam set resipnya Reza umpan mancar kembali Wika. Namun sayang kali ini tanpa tersentuh sedikit pun gol yang dilepaskan dari anak-anak PT menjadikan angka pertama tentunya untuk Bukase 3-1. Seorang Gosok kembali kali ini lepaskan kembali risetnya orang Eka kembali berbahasa kali ini. Apa yang terjadi kali ini? Apa blok yang terang sempurna kali ini yang dibangun oleh anak-anak Bukase berpindah pula ketikan 2 melawan Deka. Ambil ancang-ancang kembali ke belakang risetnya serang Henry umpan kembali ke bayang ini Simon Eko kembali menuju berat kali ini dari seorang Simon sehingga kembali bertindak pula 4 melawan 2. Ambil ancang-ancang kembali dari Simon putar-putar bola 1000 kali putar lepas kembali Simon risetnya kali ini seorang Reza bercahaya kali ini seorang Ade bernyala kembali menyumbang satu angka pergerakan dari seorang Ade menjadikan 3-4. Konsentrasi kembali kali ini dari anak-anak Kote melakukan soalnya lepas kembali ke belakang gol yang tidak sempurna sehingga kembali bertambah angka tentunya untuk Kote 4 sama. Ivan kali ini ke belakang sebenarnya Ivan lepasan dari kembali ini ada saudara di Pasumpa Henry menurut kali ini Ivan yang gagal dan curangan. Ivan kali ini menjadikan bola terpindah menjadikan 5-4. Reno Saputra kali ini kembali kesenya di sana Reno lepas kembali ke langkah Eka Resi umpan ke langga lepaskan bola kali ini open sebagian cukup tajam dari seorang Agil Kurniawan 5-1 sama. Pergantian kali ini pemain seorang Kocok jadi ini Kocok nanti nah 3 masuk 11 keluar. Hari ini Zuma sama anak-anak di sana kali serang Diki Bima lepaskan bola Bima ke belakang dari sejak Hendri umpan Bima kali ini siapa yang luar biasa kali ini ngomper blok dari seorang boy tepat namun bolanya keluar 6-6 kembali rotasi permain kali ini pergantian nomor 3 kembali keluar seorang Ricky Dua Asmol lepaskan Arif Yuli Ramanto ada boy angka kali ini kembali Adi Kurniawan ada Arif kembali di sana boy masih umpan Reza ada oh masih tangkap kembali umpan kaca luar biasa seorang Henry kali ini di malam hari ini dalam keadaan on fire 7-5 Aris Yuli lepaskan ada pada Ega ada Boy Wiko Reza kali ini tidak mau kalah dengan pemain-pemain bintang menjadikan 6-7 Abdul Kurniawan kali ini akan belakang dia sendiri nomor 18 kali ini anjang-anjang Adi lepaskan kali rupanya dengan jatuh attack lepas ada Henry ada Adima kali Simon Edo kembali penyelamatan bola free ball umpan hantar Kembali ke belakang.
Jepen Jomel. Kali ini bersama seorang Reva. Lepas ke belakang ada saudara Simon. Kembali berkutuk dengan rapat dengan blok poin kali ini dari seorang Reva. Silakan sama kali ini masih seorang Reva. Lepaskan Reva ke belakang kemudian Reva patah. Reva Medis ada Bima Daya. Sampai bola sembilan delapan. Bima sekali dapat melakukan. Bima selesai sudah. Kembali di batang bola. Ejar siaan tertutup. Ada Bima penyelamatan rupanya. Ejar menyerang. Bola keluar sepuluh delapan. 28 kali dua angka unggul. Kembali seorang setter. Tosor ada Abimas. Abimas di sana. Antang-antang Abimas kali lepaskan bola. Ada Bima kembali. Kemudian sepuluh. Boy Angga. Terjun yang dikatakan dari klub besar di kota kali ini. Bima. Lagi-lagi pergerakan si anak Tapi Rawik menjadikan 11 melawan 9 kali ini. Sang middle blocker Gocek kali ini akan melakukan jalannya. Adang-adang Gocek kepasang dengan bola melambu. Ada boy ke belakang. Ekian mecah keluar saat dia sentuhan sedikit pun rupanya. 12 melawan 9. Kembali Gocek kali ini dan konsul pendek dari Gocek Hesu dan Reva umpan panjang kembali ke tinggal lakukan tulis bola cek atas. Bola tanggung kali ini disambar saja oleh anak-anak dari Oke, sehingga kembali merubah angka menjadi konsepsi melawan 12 di sana. Ada Sandi Egar, kembali konsentrasi Sandi Egar. Satu kali. Pergantian pemain. Rupanya tidak diperbolehkan kartu kuning. Kartu kuning untuk Bukatet. Masih bersama Yo. Untuk ada semuanya. Kembali akan lancarkan seorang Sandi Eka. Konsentrasi seorang Andi Eka melepas kembali ke belakang. Sejak kali ini seorang Sima. Terpilih Reno Saputra. Menyumbang satu angka untuk Bukase. 13 melawan 10. Kembali ambil ancang-ancang kali ini lewat saudara Simon. Konsentrasi Simon ambil ancang-ancang kembali putar-putar bola lepas kembali ke saudara Simon. Resinya Reva umpan panjang kembali ke bola ini Apri Kurniawan kembali menyumbang satu angka untuk BP 11 melawan 13 di set yang keempat kita nantikan. Nomor 14 kali ini dari BP kembali ambil ancang-ancang lepas umpan ke belakang. Resinya Simon umpan kembali bertayang Saputra luar biasa. 14-11 kali ini kembali Reno konsentrasi sejenak. Reno ambil asal tautaskan Reno ke belakang sejenak Ekar umpan kembali masuk. Wow Ekar kali ini kuih gol dilepaskan oleh seorang Reva. 12-14 Diki Bima di sana kembali konsentrasi sejenak. Diki Bima lepaskan sudah Regina Reno kembali Arif Kresen ke belakang kali sudah Bima berbalik kali ini Amo melakukan kembali ke belakang siapa yang butuh Hendri muntah keluar kali ini cover block dari Anak 15-12 di sana kembali ambil acak-acak kali di Alta seorang Arif lewat sektor sebelah kiri Arif. Lepas dari Ari Reza Eka kembali umpan manja berbalik Ari Reza Ape masih di tangan itu kembali ke Henry masih terangkat dengan bulu semua kembali ke Reza Ape. Luar biasa kali ini pergerakan dari anak Bote sehingga kembali berpindah bola 13-15 konsentrasi kembali kali ini dan serang Ape Kurniawan ambil umpan tadi Kurniawan lakukan kita Reza Henry umpan manja kembali di masalah Henry Mekal keluar kali ini dari serang Hestri. Hingga kembali berubah akan jadikan
dari Peting, satu angka dibutuhkan menyamakan kebutuhan kali ini. Ada seorang Agus Kurniawan, lepas bola dan bola keluar. Tempat yang diambil fokus ternyata berhasil memotong rally point yang didapat oleh anak-anak Peting. 16-14 di sana. Andrew Budiata, lepas ke belakang ada di kiri 5. Lepas ke belakang ada umur terakhir. Satu kali ini masih ada penyelamat tangga. Ada seorang Peting. Penempatan bola dari seorang Ega sekarang ini berhasil menambah poinnya dengan 15-16. Satu angka penyamaran kedudukan. Kali ada seorang Reza, ada tidak Reza dapat mendapatkan beri umpan emas. Tersangkut dari seorang Simon Elso menjadikan bola kembali berpindah menuju 17-15. Akibat Satria kali ini akan berakhir saja. Kembali bola berpindah, lepas juga satu angka kali ini akan kembali mendapatkan kedudukan. Kali ada sekter poin angka lepaskan poin bentuknya hari empat lima ada jatah berlima kembali meluruskan lima cantik angka besar ada hari empat lima kembali lima poin angka tiga. Kembali itu sudah sama kita nantikan kali ini konsentrasi kita kali ini ada sampai tengah kembali lepas dia berlangir di umpan kembali masih tinggal satu ayunan dari seorang Rajok sehingga kembali bersikap dalam dengan 14-17 di sana kembali konsentrasi kembali 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 pertama angka tekan Boga bisa jalan kembali kali ini ada serang Boga lepas kembali ke Boga lesirnya serang Sandi Eka umpan kali ini tapi tidak sempurna sehingga kembali bertambah angka tentunya untuk Boga 20-17 ada serang Boga kali ini Boga lepas kembali Boga namun apa yang terjadi kali ini pergeseran kali ini posisi dari anak-anak Bogase dinyatakan kalah oleh wasit dan sehingga menjadikan 18-20 untuk Bote. Ambil ancan kembali Sandi Eka sebelakang Rizita Henry umpan kembali ke saya. Ada sama masih terangkat dengan titipan yang cukup sebelah kembali ke lebih sekali Eka Adil luar biasa kali ini pergerakan terserat Adi Kurniawa 19-20. Sandi Ekar kembali mencoba walaupun serangan kali ini Sandi Ekar lepas kembali ke belakang Rizika Hedri umpan panjang di pas yang kali ini kembali tertutup pergerakan dari anak-anak Bogase 20-21 konsentrasi sejenak kali ini atas seorang Sandi Ekar atas siapa kali ini Sandi Ekar di sana Rizika Hedri Rezik yang tidak kembali dari pertandingan yang sudah lebihkan kali ini ada Sandi Ega lepas kembali ayun tak pada Sandi Ega resiknya Hebri Utan yang bisa berbayar Rezik luar biasa Simon kali ini kembali coba melakukan serangan lewat ke belakang Simon 50 meter ke belakang ayun tak sudah ke belakang resiknya Reza Boy kembali serius sekali ya. Ada serangan kembali di masa yang mungkin. Pandu kembali terima kasih terus. Bisa yang gagal dari seorang golcet kali ini sehingga berubah angka untuk Lope 22-21. Kembali lepas. Kembali boy umpan kembali dapat tutup keras kembali kali ini menyumbang satu angka untuk Bose 23-23 kembali kali ini fighting spirit dari Sokrat agak menurut sehingga kali ini tertinggal dua angka lepas udah Ivan keberatan kali ini ada 5-4 ada Reno kali ini
luar biasa pergerakan dari seorang Reno Saputra dengan menumbang kembali satu angka 22-23 kali ini. Pasti ada seorang Reno Saputra lepas dengan penalaran. Apa yang terjadi? Pulang-pulang kali ini, pulang kali ini. Apa yang terjadi? Bukannya bola pulang kali ini. Sedikit bola, ada Fajar yang sedikit muntah ke lapangan sehingga seakan bola terlihat masuk. 2-3 kali ini. 24, set point untuk Bote bina lapang ke belakang lainnya Ejil Pagi Mas Ejil. Konsentrasi Putra Simon 3 meter ke belakang. Simon ayunkan sudah Simon ke belakang. Satu ribunya Prima Ongkong banyak bau atas serang Eka. Satu defense yang gagal kali ini dari seorang Ari sehingga kembali bertambah angka untuk Bote 1-0. Boy Angga kembali konsentrasi lepas sepak. Satu dari seorang Boy Angga kali berpindah pulang untuk Kekase. Satu sama ada seorang Adimas kali ini. Konsentrasi secara Adimas lepaskan kembali ke belakang resimer Reza Empan Boy Angga kembali ke sana Eka masih sangat bisa dorong saja selang Reza kembali atas selang Reza Boy Angga Eka atas kembali ke sana kembali masih terkangkat bola kita ke belakang Simon di sana Empan Boy Angga Reno menyumbang satu angka untuk Bukase 2-0. 2-1 masih jadi. Kali ini Adimas lepas kembali ke dalam dirinya Reva umpan maja Boy Angga Egar sudah semakin masih ada Reno kembali Henry ke belakang masih terangkat kali ini ada sangat di Egar luar biasa dari posisi 2 kali ini satu setek dari serang Sandi Egar sehingga kembali berubah angka untuk Bote 2-1. Sandi Ekar konsentrasi secara Sandi Ekar lepas kembali ke belakang Basuhi setelah kali itu lah Hendri atas serang Reno ke belakang Basuhi luar biasa kali ini dari serang Reno kembali menyimpang satu angka untuk Bote 3-2. Kembali konsentrasi Kocok lepaskan kembali Kocok apa yang terjadi? Rupanya kali ini tidak ada penalti rupanya kali ini sehingga kembali bertambah angka kecepatan di sumpit set kiri kali ini untuk Bukase menjadikan angka pertama tentunya 4-2 masih Kocok di sana lepas kembali ke belakang Kocok resetnya Reza Obam Boy kembali ke belakang Aboy ternyata masih tidak cukup belakang itu perangkat kembali Henry kembali ke sini Abe kembali turun kembali atas serang Henry satu pemegang kali ini dari seorang Abe Kurniawan sehingga kembali bertindak bola 3-4 Wilson Wilson kembali dalam melakukannya untuk Bote lepaskan bola Wilson Wilsonnya Henry umpan dada di tempat kembali ada Raymond Saputra 5-3 kali ini kedudukan Bukase memimpin dengan 2 angka kali ini ada seorang Hendri ada Hendri Budi atau lepaskan bola ada Eka kembali Boy Kristol dari seorang Rima masih terangkat kali ini ada anak Bukase Rino masih terangkat kembali Arif Bumi ada Simon Dora luar biasa Iman itu kali ini 6 blokan Bukase yang kelima kita nantikan kali ini bola diatur di Bukase ini adalah Hendri konsentrasi Hendri lepaskan kembali ke belakang resimnya Serang Prima umpan Boy Angga kembali kami Abe Kurniawan masih sangat cocok kembali ada Prima kembali ke itu Reno jambul kali ini dari seorang Reno pindah bola 4-6 ada seorang Suci Bima konsentrasi sejenak Suci Bima lewat sektor tengah lepas pendek kembali gagal kali ini seorang Suci Bima berpindah bola tentunya untuk Bukase 7-4 Reno kembali konsentrasi Reno lepas kembali pendek Reno risetnya Eka kembali kupan bagus jatuh Ade Kurniawan masih terakhir kembali Ade Kurniawan
kembali kali ini ada Arif. Pergerakan dari seorang Arif jatuh di posisi 4 dan menjadikan 8 melawan 4. Konsentrasi sejenak kali ini Reno menanti peluit kali ini lepas kembali Reno rigidnya Aikal atas lantunan di sana bola terjun ke belakang Kaisen dua. Pergerakan dari seorang Aki Kurniawan sehingga kembali berubah angka untuk Lukasu 9 melawan 4 kali ini masih dengan Reno ke belakang rigidnya Aikal. Gratis kali ini disambar saja oleh seorang lepas kembali ke belakang. Satu brutal kali ini dari seorang Reza kembali menyumbang satu angka untuk Bote menjadikan 5-10. Ambil ancaman kembali kali ini Adi Kurniawan, konsentrasi sejak Adi Kurniawan 50 meter ke belakang, ayunkan ke belakang. Resinya kali ini seorang Siman kembali ke belakang Siman. Kembali seorang kali ini atas seorang Siman yang cukup sempurna. Bola timbal ke belakang, kembali lagi ke belakang Siman. Hati seorang Simon sehingga kembali berpindah bola dan menambah angka tentunya untuk Bogasa 11-5. Arif kembali beliau ayunkan sudah ada Sandi Eka kembali mengetuk keras masih turun kali ini luar biasa menambah angka tentunya untuk Bogasa 12-5. Arif konsentrasi kembali kali ini dari Bogasa lepaskan sudah Arif ke belakang rezimnya kali ini dari anak-anak Bope ada Sandi Eka masih di lapangan etaka berjalan untuk dua semoga selamat sampai tujuan bertemu keluarga dan keadaan sehat walafiat. Kembali ke pertandingan ada melawan di belakang di sana ada seorang Reza kali ini lepas kembali ke belakang Reza Reza Hendrik kompak kembali ketayakan menjadikan angka bertambah tentunya 14-6. Satu angka lagi kita nantikan kali ini kembali ambil angka tersimak Rizna Prima kembali umpannya kali ini